Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Gcam beserta config-nya untuk kalian semuanya. Dan kali ini adalah Gcam rilisan terbaru by BSC, yaitu Gcam BSC 85300. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, di sini akan saya uninstall terlebih dahulu ya, biar teman-teman paham urut-urutan cara installnya dari awal. Selanjutnya silakan diinstall. Untuk linknya ada di deskripsi. Untuk menginstal Gcam ini minimal handphone kalian harus sudah Android 10 ya, dan tentunya sudah aktif kamera dual api. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting, lalu ke bawah ya, configs, kemudian kita save, lalu kita save. Nah, ini untuk membuat folder mgc underscore config strip 84600 ya, yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silahkan di download config-nya, linknya semuanya ada di deskripsi ya. Dan seperti biasa, nanti untuk config-nya dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya ada di dalam video ini, makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Setelah di extract, akan terdapat 3 config ya, dalam 3 format viewfinder. Ada JPEG, YUV, dan juga default atau auto. Silahkan disesuaikan dengan level kamera dual api di HP kalian. Oke, silahkan di copy kalau sudah ya, config-nya silahkan di copy atau dipindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder download, lalu mgc underscore config, kemudian 84600 dan kita pastekan di sini. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya. Kemudian lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini. Lalu kita pilih config-nya. Ini ya, Simple Pixel 7 ini. Kita klik, maka dia sudah terrestore. Oke, di sini saya menggunakan config YUV ya, karena handphone saya level kamera dual apinya ada di level 3. Jadi disesuaikan dengan level kamera dual api di HP teman-teman. JPEG untuk level full, YUV untuk level 3. Oke, dan fitur-fiturnya di sini seperti biasa teman-teman, ada mode malam, kemudian mode potret, lalu mode kamera, kemudian video ya. Untuk videonya seperti biasa ada gerak lambat dan juga time lapse. Lalu di mode lainnya ada panorama, photosphere, dan juga playground. Khusus untuk playground ini tidak include, jadi kalian harus download dan install secara terpisah. Untuk caranya ada di deskripsi ya teman-teman, playgroundnya. Oke, walk untuk playground. Nah, seperti ini. Dan di sini tentunya sudah support astrofotografi juga. Untuk astronya di sini ada non aktif, otomatis, dan always on. Kemudian ini aux line-nya ya. Untuk tampilannya masih mirip-mirip dengan versi 84 ya teman-teman, seperti ini untuk lensa utama, kemudian 14 ini untuk lensa ultra wide nya seperti ini, ultra wide ya, kemudian 18 ini untuk lensa makro.
Okay, semuanya bisa digunakan. Dan untuk lebih jelasnya, langsung kita tes di outdoor. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama, saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu. Kali ini astrofotografi on, AWB off ya. Kita coba. Ya, timenya dapat 46 detik. Ini nanti tidak harus kita tunggu sampai selesai ya. Kita bisa stop kapanpun ketika logo stopnya sudah muncul. Semakin lama, maka detailnya akan semakin dapat ya. Oke, langsung kita stop saja. Kita coba lihat hasilnya dan seperti ini teman-teman. Untuk warnanya natural ya. Warna yang dihasilkan natural. Malam tetap malam ya. Dan ini perbedaannya antara AWB off dan AWB on ya. A mode astrofotografi. Selanjutnya kita coba mode malam biasa ya, atau auto night sight. Kali ini tanpa mode astrofotografi, AWB off. Kita coba lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini AWB off dan juga AWB on ya. Perbedaannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini untuk mode ultrawide-nya. Oke, kita stop. Ya, seperti ini. Ini untuk mode ultrawide ya. Untuk mode ultrawide bagus ya, tidak terlalu terjadi penurunan kualitas. Kemudian ini beberapa sampel foto di malam hari. Untuk warnanya natural banget ya teman-teman, tidak gonjreng. Karena memang Gcam versi 85 ini belum support Leap Capture, jadi untuk settingannya masih sangat terbatas ya. Namun menggunakan settingan default sudah cukup bagus. Kemudian ini untuk pengetesan di siang hari. Seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya percobaan untuk objek makro. Untuk foto objek makro di Gcam ini cukup menggunakan mode otomatis ya. Namun hasilnya mantap. Blurnya bagus ya. Seperti ini teman-teman. Detailnya dapat. Ini beberapa sampel fotonya ya, untuk di siang hari dalam beberapa objek.
Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.